Cek sound, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuap Cuap Channel hadir kembali untuk Anda semua racing lovers ya. Salam olahraga, salam ngeng dulu. Oke, alhamdulillah malam hari ini kita berkesempatan hadir di markasnya Big Boss yang punya tim besar di Provinsi Jambi, Renaldi 21 Racing Team Jambi. Kita akan ngobrol-ngobrol asik sampai dengan nanti tentunya apa yang akan dikatakan oleh bos kita untuk tahun 2023 dan apa nanti tahun 2024-nya. Oke, kita kenal dulu sama yang punya tim nih. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang? Alhamdulillah. Aduh, santai deh. Ya, emang nunggu abang bener nunggu dia ya, dan juga Racing Lopas juga nunggu. Alhamdulillah. Nah, baik, kita kenalan dulu sama ownernya Renaldi 21 Racing Team, Bosri, yang sering dipanggil Bosri ya. Jadi nama lengkapnya siapa bos? Renaldi Rahmat bang. Renaldi Rahmat. Nah, cerita punya cerita, boleh ini kita kilas balik dulu ya, flashback. Tim Renaldi ini tahun berapa berdirinya? Kalau pakai nama Renaldi sendiri bang udah 2022. Nah, jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun ya. Kalau pakai nama sendiri udah. Udah tim sendiri. Iya bang. Dan 2022 dan di awal pembuatan tim ini kalau boleh cerita itu skuadnya pembalapnya siapa saja tuh bos? Pembalapnya? Iya, waktu itu pertama. 2022 kita sama Wahyu Nugraha, bang. Wahyu Nugraha. Wahyu Pajar. Wahyu Pajar. Itu aja sih, bang. Kalau yang lain sih cuman. Oh, yang SM siapa aja nih yang pernah pakai motor kita? Pembalap Jawa mungkin ada? Ada bang, dulu si Hapit JW. Hapit JW pernah. Hapit JW, siapa lagi ya? Main di Jambi ya? Ya, CP terakhir kalau nggak salah. CP terakhir. CP 2022 terakhir. Oke. Si Ahmad Saipul, Muhammad Saipul. Muhammad Saipul juga. Muhammad Saipul. Oke. 2022. Ini kalau boleh tahu Racing Lovers, ini memang benar-benar hobinya otomotif balap, Bos Rih, atau kayak mana? Atau melihat perkembangan balap motor ini pengen-pengen juga buat tim atau kayak mana nih? Dulu pemain bang. Main putris. Ya. Tapi ya masih budget belajar. Iyalah, dulu enggak mati masih belajar. Nyuri-nyuri, tapi alhamdulillah kalau balap liar ya ada bang balap liar. Pasti ada. Ya. Kan saya bilang pembalap itu enggak mungkin mulus dari balapan resmi. Pasti dari balap liar juga dulu ya kan. Apa juga pernah balap liar. Nah, mohon maaf nih. Kita sebenarnya ingin korek-korek nih di Renaldi 21 Racing Team Jambi ini. 2022 itu awal berdirinya ya. Prestasinya kayak mana tuh, Bos? Prestasinya belum, Bang. Masih di menengah ke bawah lah, Bang. Itu mainnya di level apa nih kalau boleh level tahu? Level ada, kita main di tingkat nasional di Moto Prix ada bang. Moto Prix ada juga. Di SCP. SCP. SCP pertengahan race, pertengahan seri, ridernya cedera bang. Oh, rider cedera. Jadi off dulu. Off dulu bang. Off tapi ya untuk di daerah kita masih berjalan. Masih berjalan. Dan alhamdulillah Racing Lovers 2023. Pencapaiannya luar biasa untuk balapan di Kejur Prop IMI Jambi ya. Akhirnya dengan skuad, kalau boleh saya katakan ini Renaldi 21 Racing Team ini untuk tim Provinsi Jambi inilah tim yang big, besar sebenarnya. Ya, maksudnya itu gini, tim baru tapi dengan jumlah rider yang luar biasa banyak ya, 2023 ya. Ya. Seluruh rider-rider yang top-top di Jambi ini masuk ke sini. Enggak juga. ini akhirnya pencapaiannya luar biasa 2023 ya kan? Alhamdulillah. Jadi juara umum Kejur Prop khusus kelas Sidit, Bang. Itu Muhammad Fikri Akbar. Fikri Akbar. Yang sebelumnya cerita kita, poinnya itu bukan Muhammad Fikri Akbar.
ada rekan satu timnya lagi, Agung Septian Alba. Tapi ya nasib berkata ya, lain. Benar. Iya enggak? Iya, Bos. Selisih 3 poin tuh. Selisih 3 poin? Ya. Wah, sebelum MP1 lepas. Sebelum MP1 lepas itu selisih 3 poin dua pembalap Raider ya, ini ya, betul. Dua pembalap ini. Nah, kalau boleh cerita sedikit mengapa Bos mengambil banyak pembalapnya? Ada Agung Septian Alba, ada Muhammad Fikri Akbar, ada Rivo Ramadan, ada M Saifullah ya. Ya. Berapa? Tony Rashid, ada 5 nih Bos. 6, 7. Oh, 7. 7. Oh, wesh. 7, Bro. Ini enggak kegendutan ini maksudnya tim ini, Bos. Ini kayak mana nih? Ya itulah, Bang. Kayak dulu awalnya sih cuman 3, Bang. Awalnya cuman 3. Cuman 3. Mm-mm. Terus Rivo datang. Rivo datang. Ah, minta motor. Heeh. Uh-uh. Diadain. Ya. Terus datang lagi Tony Rashid. Minta juga. Minta juga, Bang. Main juga lah, Om. Main juga. Jadi karena motor-motor yang buat sidetnya 3. Oh. Pastinya pemula kurang 1. Pemula kurang 1. Nah, datang lagi 1. Iya, iya, iya. Ya itulah si Abdillah. Bukan, ya, Bang. Abdillah. Dapat 3 seri sama kita, Bang. Okay. Yang terakhir karena khusus poin. Khusus poin. Poin, yeah. Benar-benar ngobrol poin ya. Iya. Yeah. Enggak, kita mainin lagi. Dan setelah melihat pencapaian kemarin 2023, harusnya kalau Bos kayak mana kemarin? Antara Agung dengan Muhammad Fikir Akbar tuh bagaimana? Nah, tuh? Ini Bang. Nah, coba cerita dulu. Ini poinnya kan Agung. Toto yang nyusuk Muhammad Fikir Akbar. Di luar dugaan nih. Dilema, Bang. Dilema. Bener-bener ya. Nah, gimana ya? Tapi namanya pembalap, Bang, ego pasti tinggi. Pasti. Pasti, Bang, pasti tinggi. Ampun, bener. Itu ada di tim besar kayak gini, kayak mana manajernya, Bos? Ampun, Bang. Ah, sementara untuk motor ya, kalau persiapan motor insyaallah ya, kita mereka sama. Mateng, Bang. Mateng kan ya, motornya sama-sama. Kita kasih yang terbaik, Bang. Pastinya juga mekanik kasih yang terbaik. Ya kita balik-balik lagi lain di atas, Bang. Itulah makanya saya waktu lihat race waktu masih pra final, mereka udah beradu loh. Di depan 1-2. Ya, tapi semuanya ya itulah. Kalau Bos kan siapa yang dapat poin itulah yang juara ya kan? Iya, Bang. Ah, tapi udah kasih pengertian ke mereka udah, berdua. Udah. Aman. Udah. Ini kalau boleh tahu Racing Lovers, kalau tim di Jambi ini kan kita tahu nih, hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul ya kan? Nah, Renaldi 21 ini kalau boleh tahu unitnya berapa jumlah sekarang? Aduh. Nah. Ini dengan pembalap yang 7 tadi berapa unit motornya nih? Semua nih. Iya, semua. 2 tak. 2 tak, 4 tak. Iya, pokoknya yang sport juga ada mungkin. Berapa? Ada berapa? Saya, Bang. Ada 30-an mungkin. Belum sampai. Ada 27. Kurang lebih. 27 unit. Ini kita percayakan, nah saya tanya lo. Kalau 4 tak MX-nya kita percayakan kemana? Sekarang dipegang sama TJMS, Bang. TJMS. Yang dibawa kendali untuk mesin, si Ahmad Awin atau kita kenal Ame Boy. Iya, Ame. Untuk khusus di ini ya. Untuk ke Jurdan. Empat taknya kendali penuh Ame. Ame. Kalau dua tak, untuk daerah, sementara Mas Ono. Mas Ono, oh iya. Ya, Ono legend konten. Kita tuh. Ya. Mas Ono, kalau DCP. DCP? Kita percayakan. Naik level lagi? Ya. Percayakan ke ABRT. ABRT, dua taknya. Ya, Pak Bendol. Nah, Untuk di kelas Underbone. Underbone. Nah, kalau empat taknya? Empat tak, masih Amek. Baik. Masih juga. Nah. Tetap masih produk lokal. Ya. Nah, Racing Lovers, pasti Anda sudah menunggu jawaban-jawaban dari Bos Ray, ya kan? Kemarin sempat bikin statement. Yang bikin heboh di dunia maya perbalapan Jambi khususnya bikin story terima kasih 2023 saya mohon pamit gitu kan. Jadi malam ini saya pengen Bos Ray nih. Di melalui konten ini memberikan statement pastinya perjalanan Renaldi 21 Racing Team Jambi ini untuk 2023 udah selesai. 2024 tanda tanya besar. Mungkin bisa dikasih bayang-bayang lah. Balapan itu kejutan, Bang. Kebanyakan kejutan. Benar kan, Bang? Iya, benar. Semua orang prediksi kemarin Agung Alba. Iya, benar.
prediksi orang semua gitu bang. Iya. Tapi ya kendak jalan takdir beda. Iya beda. Sekarang mungkin saya begini, kita belum tahu ke depan bang. Yang jelas kejutan pasti ya kejutan. Berarti jawabannya masih juga belum abu, tahu abu. Kita. Masih abu-abu. Tapi yang jelas kalau saya menangkapnya, kalau kejutan, pasti ada kejutan 2024. Insya Allah. Itu insya Allah. Ya. Yang jelas 2023 selesai. Selesai. Iya kan? Dengan pencapaian ini kayak mana hasilnya bos, ungkapannya? Luar biasa bang. Dengan segala yang sudah terjadi, usaha. Banyak, bang. Sedih. Senang, susah, buka, semua bang, lengkap. Lengkapnya. Tapi puas bang. Puas kan? Terbayarkan semua. Terbayar dengan terbayarkan hasil kemarin ya. Terbayarkan semua bang. Terbayarkan. Tapi itu strategi ya, mengambil pembalap banyak itu kayak mana? Enggak bang, kita lebih ke keluarga bang. Oh, iya ya, itu keren. Harus lebih dirangkul. Keluarga, bener bang. Jadi mereka itu adik-adik kita semua ya, ya kan? Bener bang. Mereka butuh wadah, ya. Tim untuk berprestasi. Di Renaldi ini mereka enjoy. Ya kan? Dalam artian bisa sih bang. Kita ya. Ngambil motor keluar atau buat motor keluar, ambil pembalap keluar, bisa. Bisa, apa yang nggak bisa ya kan? Ya. Cuman kita sumber daya kita ya. Harus kita manfaatkan dulu. Kita buktikan. Ngapain kita besarin orang luar tapi orang Jambi nggak kita. Ya. Untuk harapannya, Bos Ray, nih, kita jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Terakhir aja lah, harapannya bagaimana nih dengan balapan Jambi nih kemarin yang sudah terjadi 2023 atau 2024 nih kayak mana harapannya? Harapan pastinya bang, semoga balap dunia balap motor Jambi lebih maju bang. Ya. Sportivitas lebih tinggi. Ya. Saling menghargain satu sama lain. Benar. Saling menghargain sama satu tim lain. Iya. Gitu bang. Karena ini bang terjadi nih bang. Ya. Di luar kita tuh cuman bisa ngadu sama orang kita, bang. Bener. Nggak ada orang luar bisa bantu, bang. Bener. Contoh kecil, pinjam gereja. Kita lihat ada, dibilang nggak ada. Tapi kalau kita ngomong sama orang ada ambil. Tim kita. Ya, ada. Bisa ngadu. Jambi, ya. Bisa ngadu, kan? Ambil, apa yang kurang, ambil. Bener. Itu, bang. Dan kita harapkan ke kancah nasional, kayak di Motoprik, di SCP. Amin. Di level nasional, tim Jambi lebih banyak lagi. Amin, bang. Benar-benar. Jadi kalau kita pergi sama-sama tuh enak ya, bos? Bener, bang. Iya, kan? Nah, harapan kita itu. Kita tidak tahu 2024 Renaldi 21 akan seperti apa. Yang jelas, tunggu saja. Masih abu-abu. Coming soon, penuh kejutan. Ya kan, bos? Ya, apakah betul. Nanti akan merombak tim, squad pembalapnya? Masih tanda tanya besar. Bang. Ya kita tidak tahu karena bos belum bisa cerita nanti saya. Karena balapan kita mungkin akan dimulai nanti paling-paling banter ya habis lebaran ya bos ya. Kita bisa tahu jawaban nanti habis lebaran. Ya. Jadi ya. Polisi diintegrasi ini lah bang. Bukan diintegrasi. Di BAP saya. Di BAP gitu ya. Ya oke. Bos makasih banyak ya. Sama-sama bang. Sukses. Sama-sama, bang. Pencapaiannya dengan semua yang sudah didapatkan 2023. Terima kasih untuk support teman-teman terbaik yang jelas. Amin. Ya, tim, kru itu paling banyak bekerja keras. Benar, bang. Dan sponsor-sponsor kita 2023 ada Agung Toyota. Agung Toyota. Tanggal 10 ya. Tanggal 10. Ada Yamaha Panca Motor. Sapi Sabar Subur. Oh, ya. Rumah Makan Ekri. Rumah Makan Ekri. Rosel. Ya. Mantap, terima kasih supportnya. 2024 ditunggu lagi support terbaiknya. Amin. Untuk tim ini. Amin, ini tim bagus, ini tim yang berkualitas, manajemennya luar biasa, dan tentunya 2024 kita tunggu kejutannya dengan pembalap-pembalap terbaru mereka. Oke? Okay? Terima kasih, Industri ya. Sukses selalu ya. Sehat, Bang. Oke. Okay. Ya, bang. Bye. Ngeng dulu lah. Ngeng.